Hai guys, hari ini kita bakal ke Singapura lagi. Sekarang aku lagi di bandara. Dan hari ini aku ke Singapura karena ada acara YouTube Creator, yang dimana kita nanti bakal naik pesawat nomor 2 terkeren terbaik di dunia guys, yaitu Singapore Airlines. So, kalian penasaran gak sih pesawat terbaik nomor 2 di dunia? Okay, yuk langsung aja kita jalan ke gate-nya dan let's go. Hari ini aku di Singapura lagi karena aku dipanggil sama YouTube. Jangan bilang ke Facebook kalau aku selingkuh sama YouTube ya. Bercanda guys. Nah sekarang aku pengen hotel tour dulu yang aku dapetin dari YouTube guys. Jadi YouTube tuh lagi ada acara Creator Summit yang dimana banyak kreator dari luar negeri, dari berbagai negara kayak Amerika, terus negara-negara lain pada datang hari ini juga guys ke Singapura. Nah ini kamar hotelnya nih guys tuh. Nih kita dapat bathtub di sini guys. Wow, gede banget kamar mandinya. Terus di sini, copot. Ada apa aja sih? Nah di sini ada laci, lucu banget. Nah isinya kayak biasa sih, perintilan kayak isinya ada sikat gigi, terus ada headbag lagi. Itulah. Terus ada buat cukur-cukur, tapi sayangnya saya tidak memakai ini. Terus guys, ini juga dapat timbangan guys. Wow. Nah ini kamar mandinya nih. Gila, sabunnya aja pakai sabun L'Occitane. L'Occitane itu termasuk sabun mahal gitu loh guys. Lumayan lah. Oke, ini baru bagian kamar mandinya guys. Sekarang kita ke bagian lemari. Di dalam lemari ada apa aja sih? Aku belum buka sih guys. Oke, kita dapat handuk-handuk ala-ala nih guys. Terus dapat setrikaan juga, dapat payung. Oke, terus ini bagian mini kitchen. Ini jadi kayak bikin kopi gitu loh guys, kopi-kopi kita jadi bartender. Barista apa bartender sih, suka kebalik deh aku. Nah, ini nih guys. Coba yuk kita bikin kopi ya kali ini. Kalau bikin kopinya tuh harus ngisi air dulu nih bagian ininya. Nah, biasanya guys, air minum di Singapura itu air kerannya bisa diminum, tapi kayaknya di sini nggak bisa deh guys. Jadi kita harus isi pakai air putih biasa. Ini gimana cara bikinnya ya? Terus di sini ada gelas lain guys, gelas wine, gelas buat minum alkohol. Astaga, aku tidak minum guys. Wah, di sini dapat teh juga. Tuh tehnya TWG pula, teh mehong. Dapat cangkir teh juga. Nah yang paling so sweet nih guys, sambil kita bikin kopi ya, kita nih coba nih lihat nih Sarah Filoid menjadi barista apa bartender ya, agak tau lah kalau suka kebalik guys. Ini udah, nah nggak diklik. Mau nyala sih Bambang, ini aja nggak lulus, malu-maluin aja. Copot. Ya, sambil kita tunggu kopinya guys, aku pengen review. Aku tuh dikasih surprise sama YouTube tuh, gemes banget guys. Tadah, kasurku dikasih pernak-pernik banget, gemes banget. Terus di sini juga kayak dikasih name tag. Terus ada bantal tulisan nama channel YouTubeku juga, Sarah Filoid, tuh gemes banget. Terus dikasih headset juga, sama dikasih baju guys. Sama tadi dikasih kue, cuman kuenya udah aku makan. So sweet banget, kayak disurprisein pacar gitu loh. Walaupun gak punya pacar, tapi setidaknya ada yang kasih aku surprise dan so sweet banget guys. Weh, gemes banget. Oke, kopinya udah jadi nih guys. Nah, tadi dikit banget airnya coy. Padahal udah request yang banyak, coba kita klik lagi. Oh, bisa diklik lagi guys. Wih.
Sambil nunggu bikin kopi, kita lihat lagi nih guys, di dalam hotel ini ada apa aja. Oh ada Ciki guys. Terus ada buat yang masak air panas. Terus juga ada kulkas sedingin hati dia. Terus ada apa lagi ya? Udah situ aja sih ya. Ada TV. Dan yang paling seru tuh pemandangannya di sini nih guys tuh. Jadi pemandangan di sini tuh ada Chinatown. Ini mana tuh cukup viral lah untuk para wisatawan yang mau ke Singapura, wajib ke Chinatown. Taram. Wah, aku disuruh jadi speaker. Oh my god, mana orang bule semua lagi. Gimana nih guys, aku harus bisa bahasa Inggris. Can I speak English? Of course I do. Okay. Jadi nih kopinya sekarang udah jadi. Harum. Jadi guys, seperti itu review kamarku. Ini kamarnya bintang 5, hotel bintang 5. Oh, sama di atasnya itu juga ada kayak alat-alat olahraga gitu guys. Kalau pengen yoga atau nge-gym mungkin ada bagian tempat gymnya. Nanti kita bakal jalan-jalan ke bawah juga guys kalau aku sempat videoin. Jadi sekarang aku pengen ngopi sekalian, pengen prepare karena bentar lagi bakal mau ada dinner. Dan iya, harus persiapkan otak karena aku harus berbahasa Inggris plus ngotak juga guys di sini. Dan okay, itu dia tadi guys review kamarku dari YouTube. Kamu semua enggak? Tada. Hai guys, jadi sekarang udah mulai dinner di hari H. Gemes banget. Di sini ada Kak Yudis, terus ada YouTuber-YouTuber lain kayak ada Kak Jessica Jen, ada Meow Out, dan tadi aku ketemu sama orang Vietnam di live-nya gitu guys. Nah, jadi seperti ini keadaannya. YouTube. Wait. Ya seperti inilah guys vlog malu-malu saja ya teman-teman ya. Nah guys, kali ini dinner banyak banget makanannya, tapi karena aku kemalaman, jadi sini ada kayak minuman-minuman alkohol, terus ada banyak makanan. Rame banget guys, ada buah-buahan. Terus itu lagi berisik, lagi ada acara. Terus ada rujak, tapi soalnya rojak. Dan sekarang aku udah kelar dinner, terus tadi udah ngobrol-ngobrol juga sama Bang Radit, ketemu YouTuber trader juga Felicia dan kawan-kawan. So sekarang aku pengen ke atas dulu guys buat pengen bobo.